أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا سيدي تو إمام أستاذ برهان ورسالة كوسا مسجد الغفور pada lati boleh tuan-tuan dan Allah sekalian. Sama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kerana izinnya pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu kembali, dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah mingguan kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan kita tengok tajuk bab masjid tuan. Apa larangan Allah dan apa larangan Nabi berkaitan dengan sekitar di masjid ni. Itu tajuk hari ini tentang apa tu larangan mengimami kaum yang mereka tidak suka diimami olehnya. Ceritanya tajuk hari ini untuk imami, cerita umumnya kena semua jemaah suka kat dia. Kalau tak suka tak jadi imam. Ha, tu cerita dia. Tapi beza pula. Kalau tempat tu maksiat kan, apa tu bermasalah, memang orang tak suka tak imam lah. Tak imam ni dia ajak kebaikan. Ha, tu lain cerita dia. Ni dah secara umumnya tak imam ni kena makmum tu suka kat dia. Kan? Bukanlah kata suka tu suka macam mana. Suka dari segi apa tu agama tu. Kan? Kalau tak imam tu jiran dia tak apa hati sebab apa, kes luar tu, tu lain. Peribadi. Ha, ni tentang masjid. Jangan tengok segi apa dalil, apa cerita dia. Apa Nabi beritahu tentang tentang imam ni tuan-tuan. Okey, sebelum saya nak pergi tajuk ni, kita tengok sikit tentang info semasa. Iaitu tuan-tuan, pada minggu depan 13 Februari dan 14 Februari, Selasa dan Rabu, ada majlis tilawah Al-Quran peringkat Negeri Perlis. Cuma ni saringan. Dia ada ramai lah. Maka saringan ni dia terbuka untuk semua. Lawan dulu saringan pertama. Siapa berjaya baru dia akan pergi pula peringkat peringkat akhir tuan. Jadi tu kalau tuan ada anak ke cucu ke yang duduk mengaji dan sebagainya, boleh kita ketengahkan. Bukan nak bagi lawan menang seorang tu sedap. Nabi bagi apa? Bagi dia apa? Dedahkan tentang tentang Al-Quran ni, cinta Al-Quran dan sebagainya tuan. Jadi 13 dan 14. Kau ada berminat boleh ambil borang ni di Jaid, iaitu Jabatan Agama Islam. Tarikh tutup sebelum 9 Februari, itu hari Jumaat ni tuan lah. Boleh tuan dan lagi kalau ada yang berminat boleh ambil borang. Okey, sebelum saya nak pergi ke tajuk kita betul ni, kita tengok sikit tentang kesalahan dalam solat. Apa yang kita rajin buat kalau tak perasan. Semayang-semayang hari-hari tapi ada benda yang kita terlepas pandang tentang solat kita tuan. إن الله شديد العقاب. Yang pertama ni solat sunat ketika iqamat. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Ini ada satu hadis tuan-tuan. Cerita dia kita main lambat semayang, main berji. Kan? Iaitu apabila solat telah ditegakkan, maka tak ada solat lain lah yang dikerjakan kecuali yang wajib. Macam tadi lah, subuh tadi. Kita main awal apalah. Solat sunat, tahiyatul masjid 2 rakaat, lepas tu azan subuh, kita bangkit pula buat 2 rakaat. Solat 2 rakaat tadi tuan-tuan, Allah kata apa, Nabi kata apa? Lebih baik dunia dan isi dunia. Hebat, bagus. Tinggi pahala dia. Kita kita main-main lewat sikit. Semua orang duduk dah ni. Rasa nak kamat aku. Tapi aku rasa macam dan. Tak apa, mayang. Allah Akbar. Rokat pertama. Elok rukuk je. Tok Bilal ni dia. 10 minit, 15 minit. Dia atok dah. Kan? Dia ada masa dia. Jadi, main kata 10 minit, 15 minit. Dia kamat. Kamat subuh. Apa? Kamat subuh tu. Tadi azan. Dia iqamah. Bila iqamah saja Tok Bilal, kita yang sengaja wajib tadi, kalau nak buat apa tuan? Nak sambung ke nak berhenti? Saya dulu ni, habis tu dia pulun Allah Akbar kalut baca cepat-cepat. Sebab apa kita nak ligat, nak habis. Sebenarnya salah tuan. Rupanya tinggal terus solat tadi. Duduk tahu mana? Tahu mana kita berada. Tengah baca Al-Fatihah, tinggal. Tengah rukuk, tinggal. Tengah sujud pun tinggal tuan.
Melainkan pokok dah duk tahiyat akhir dah. At-tahiyatul mubarakah tu sikit lagi nak habis. Kalau gitu pahami lah. Kalau sampai satu rakaat lagi, banyak lagi, tinggal. Sebab apa kita main semayang, masjid ni untuk berjemaah. Semayang wajib. Dah hari tu lambat, buat cara lambat, tinggal. Kita main. Sebab apa? Nabi beritahu pula, sampai usah pertama ni, bersama dengan para malaikat tu dan sah dia. Pahala dia berbeza. Allahu Akbar imam, dia bertakbir Allahu Akbar. Pahala berbeza dengan orang main, lambat. Orang baca Al-Fatihah dia, dia baru baca, baru nak sambung. Orang dah baca, dah rukuk dah, dia baru nak sambung. Beza tuan. Yogilah kita main tuan, 10 solat sunat tadi. Orang yang main pula, dia 10 pula. Potong kita pula, sah hadapan. Kita pula, dosa nombor 2 tuan. Uji tuan. Jadi, hari tu dah lambat, buat cara lambat. Esok ni main awal sikit. Kan, atok macam tu tuan. Adalah hari kita 5 kali waktu tu, ada yang hari awal, ada hari lewat. Jadi 20 pun habis tuan. Itu ya, dalil tuan. Bila iqamah telah dikumandangkan, tak ada lah sebarang solat sunat. Wajib kita kena main untuk solat wajib tuan. Okay, itu kesan pertama. Kesan kedua tuan. Mata tengok ke atas ketika semayang. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ini hadis Bukhari. Mata ni macam mana tempat dia? Tengok tempat sujud. Ni dok mai Allah Akbar. Oh masjid ni berapa kibah? Dia banyak kibah. Oh, untuk bilal dia haji ni bersih kena sawang ni. Contoh eh, dia tengok mata kan. Apa tu? Tu satu salah dah. Dia kira kibah. Yang kedua ni Allah beritahu pula, jangan lihat di atas, jangan pandang ke atas. Eh, kalau tidak Allah akan cabut mata kita, akan cungkir mata kita, akan bagi buta kan. Tapi tak ada lah kisah semayang majlis Alwi kengak 5 orang jemaah buta. Sebab apa tengok atas? Tak ada. Cuma nak buat tuan, tengok atas tu besar dosanya tuan. Allah larang, Allah marah tuan. Eh, macam mana? Tengok tempat sujud. Tu tempat dia tuan. Eh, bukan mata kita melihat tengok ke kanan tuan. Okay, tu salah kedua. Kita pergi yang lain pula. Kesalahan tidak mengangkat kedua tangan. Macam mana tuan? An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله. Okay, yang kesetujuan ini dia memang dia tak angkat takbir tu, tangan tu dia bermalah-malah kerana dia tak perasan kita dah semayang lama dah eh, memang Allah itu bukan benda-benda sebenarnya dia arah kiblat. Tapak tangan ni arah kiblat. Saya dulu buat begitu. Boleh tak? Boleh. Bukan dapat tes semayang. Tapi beliau ni dia tak tepat. Dia kena arah kiblat. Tapak tangan ni hak dia kiblat. Sana. Dua tempat tuan. Bawa paras telinga ataupun paras bau. Ikut tuan. Jangan renggang buka lagu tu. Jangan rapat sangat lagu tu pula. Dia biasa saja. Tu arah tepat. Arah dia tuan. Jadi tuan pasal tu kita cuba putih. Tu dah biasa buat lagu ni. Saya pun dulu seminggu. Dua minggu. Tak putih lagi. Bapak dia biasa. Lepas tu nak jadi macam besar ni, dia ambil masa ni tuan. Pelan-pelan kan. Bau atau telinga kan. Sebab tak ada hadis tuan. Abang kata arah kiblat tuan. Okey, menulis ketika solat. Oh, tadi tengok atas ni, tengok ke kanan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat: Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an al-iltifat fi as-salat faqala: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. Kalau kita sembahyang tengok kiri, tengok kanan, tengok tu imam, tengok macam-macam. Dengar. Sebab apa? Bila buat aku tu, itu kerja iblis syaitan. Dia mengalihkan pandangan kita. Jadi bagi kita kali. Melainkanlah imam buat apa lah ni? Kelong mubat lah. Ada tengok kan? Dia pun tak kena. Speaker tak dengar ke apa? Itu lain. Keperluan. Ni dok, memang kerja dia, tengok. Udah tengok ke kanan. Ha, buat lagu tu tuan, tak tepat. Kan? Tengok tempat sujud. Dan Allah beritahu pula dalam hadis lain, Nabi beritahu, iaitu selagi kita pandang tempat sujud, selagi itu Allah pandang kita semayang. Allahu Akbar, kita semayang, Allah akan lihat kita sampai habis. Sampai bila sampai pergi salam. Kecuali kita tengok kiri, tengok kanan, kanan Allah akan alih pandangan dia tengok kita. Oh, gitu kan? Kan? Orang kan? Orang lain semayang, Allah tengok dia. Kita pula dah.
Allah tak tengok lidah kan. Sebab apa? Dia tengok mata kan. Jadi kena cuba elakkan. Wakilah ni tidak bersedekah ketika sembahyang. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. Okay, hadis Bukhari tuan-tuan, Nabi beritahu kita sembahyang macam mana, kiri tangan di bawah, kanan di atas. Dan sama ada dia macam mana lah. Hadis pertama kita boleh letak saja, letak kiri kanan, kiri bawah, kanan atas. Kalau kedua letak di tengah tangan, letak saja kata kawasan ni. Ataupun kita buat lari yang berenggar ni pun dia juga ada hadis sahih. Jadi boleh buat tu. Cuma kalau kita semayang seorang-seorang, kita buat lagu tu. Tak ada masalah, buka kan. Bagi luas. Saya lagi semayang macam oh, ada orang badan besar, ada badan kecil punya. Lupa lagu tu juga. Singgung kawan sebelah. Nabi habis ada hadis lain, berlupa-lupa dengan kawan sebelah. Kita pegang oh, pasal tempoh ni, ambil hadis kedua, hadis ketiga. Lupa lagu tu pun boleh tuan. Dan kita pakai semua hadis. Yang masalah kita tahu satu tu, satu tu nak buat. Kalau orang buat lagu lain, salah pula. Tak. Selagi ada dalil, ya, kita ikut sami'na wa ata'na tuan-tuan. Kita belajar tuan. Bila belajar ni, orang berilmu dia akan akan mudah tuan. Dia tak lagi satu tu saja tuan. Dia akan hadis banyak kan, yang sahih lah. Okey, ni tentang kesalahan yang seterusnya. Cuma saya akan sambung dalam minggu depan nanti tentang kesalahan yang lain pula kan. Okey, tajuk ini tuan-tuan. Larangan keras meninggalkan solat berjemaah. Ha, ni tajuk minggu lepas. Iaitu solat berjemaah ni kita tinggal tanpa uzur. Kita tengoklah minggu depan macam mana. Iaitu Allah beritahu semayang kita ni sama dengan orang semayang. Kalau semayang di rumah, tak tepat. Semayang seorang-seorang. Kalau di rumah tu, kena berjemaah. Ajak isteri, ajak anak, berjemaah. Tapi lelaki ni kena semayang di masjid kan. Jadi tu yang banyak kan, semayang di masjid. Kedua pula, walaupun dalam keadaan perang, kan, solat khauf ni takut. Perang. Kan, dalam keadaan genting. Kan, pun Allah kata suruh semayang berjemaah. Kalau tidak, orang itu ni gambar kan. Jangan semayang, buat dua saf. Bila tentera tak main lagi lawan, dua-dua tu rukuk sujud sama imam. Bila main kadang kedua ni, and mungkin tentera musuh hampir dekat, yang saf depan rukuk dulu, yang belakang tunggu set. Habis pula baru rukuk pula saf ke belakang. And, ataupun banyak cara tuan. Itu semayang dalam perang pun kena berjemaah. Dan yang ketiga tuan, walaupun buta, kena main semayang berjemaah. Kalau kita yang jelek ni kena main lah tuan. Sebab ada sahabat ni dia, ya Rasulullah, aku nak main masjid ni payah, buta. Kan? Lepas tu sebab apa? Satu buta, payah dah. Orang nak bawa main tak ada, orang nak tuntun dia. Nak bawa main dia. Dua kepayahan. Jadi bila dengar lagu tu, Nabi pun mengiyakan, membenarkan, dia baru merusakkan, baru meringankan dia kat rumah. Tapi bila elak dia kalih nak jalan, Nabi tanya satu soalan. Dengar tak azan? Dia kata dengar azan. Bila dengar, kena main berjemaah azan. Nampak azan. Kita lah tuan, rumah tepi masjid kan. Rumah berkelum kan. Rumah tepi masjid tak main kan. Salah kan. Lagilah tuan. Jadi macam mana? Kita kena main masjid. Tu jawapan dia tuan ni. Yang susah lagu ni pun kena main. Kita yang sehat dengan yang sempurna ni, lebih-lebih lagi tuan. Okey, tajuk kan ni. Larangan mengimami kaum yang mereka tak suka diimami olehnya. Tajuk kita ni macam mana? Itu ada tiga golongan yang solat mereka ni tak melepasi telinga mereka. Macam mana wallahualam, mungkin pahala tu tak naik jumpa Allah kan. Sebab apa dia tak lepas tiga telinga mereka ni, ibadah mereka ni. Itu yang pertama ni, budak yang melarikan diri dari tuan dia. Kita ada apa tu, di zaman Nabi dulu lah, orang punya hamba kan. Hamba ni ada tuan dia, tokeh dia, tuan dia tu, dia lari pada tuan dia. Kalau dia semayang berjemaah ke, semayang apa, ibadah ke, tak diterima tuan, tak diangkat jumpa Allah tuan. Okey, sampai kat tengok je kan. Jadi tu yang pertama. Isteri yang tidur malam hari sementara suaminya marah kepadanya. Kalau bergaduh tu biasa. Tapi kalau hampir melarat lama-lama ni tak baik kan. Tak elok. Selesaikan kan. Nak boikot kan boleh. Boikot sah. Tapi kalau hampir lama-lama ni kan menyebabkan kan ibadah ni kan tak diangkat atau solat tu kan. Kemudian yang ketiga tu kan, seorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tak suka. Duduk kampung ni sebagainya tapi orang tak suka kat dia. Tak suka macam mana, kita akan urai sekali lagi. Ini hadis Tirmizi Hasan dan. Iaitu dalil yang kedua. Dari Amru bin Haris bin Al-Mustaqalli diriwayatkan bahawa ia menceritakan, ada diriwayatkan bahawa orang yang berat sisaannya di hari kiamat nanti ada dua jenis. Ada banyak sisaan hari kiamat ni. Cuma dalam dua jenis sisaan ni, ada yang berat ni apa dia? Wanita yang membangkang terhadap suaminya.
wanita tentang cerita wanita lah, minta maaf lah kan, nak beritahu kan. Tapi umpah ni kalau ikut taat minta Allah, ikut suami masuk syurga senang kan. Kita lelaki ni melerik tu kan, kita melerik bila banyak cerita diri kita pun kena clear, isteri kita tanggungjawab kita, anak kita lagi panjang tu kan. Tapi perempuan ni tak, kerana dia taat pada suami, buat semayang apa ibadah yang Allah suruh sebagai tinggi benda haram sebagainya, syurga senang kan. Ha, itu mudah. Tapi kalau mereka ralik lalai, ha, mereka pun mudah tu kan, maksud mereka tu kan. Dan yang kedua tu tuan, imam yang dibenci oleh jemaahnya. Ha, tu imam ni orang tak suka dekat dia. Ha, ada dua tu kan. Kita boleh kita pilih gitu kan. Hadis Tirmizi sahih. Hadis yang ketiga, iaitu Tirmizi membuat penanda dia, beritahu, sebagai ulama menganggap makruh seseorang menjadi imam bila jemaahnya tidak menyukainya. Kalau imamnya sendiri tidak buat zalim, dosa ditanggung oleh orang yang membencinya. Ha, kalau imam tu memang dia tu imam kita dekat lok, dia lah ketua maksiat, dia lah ketua buat dosa. Ha, kalau lagu tu tak apa, kita benci imam tu tak apa. Yes, tak boleh imam ni kan, naik depan kita lagu lain, belakang kita lagu lain. Ha, lagu tu iya, hadis ni tepat, kita benci dia tak boleh sebab apa, bukan kerana diri dia tu, benci sifat dia tu kan. Sayang dia kerana Allah, tapi kita benci dia sebab apa, dia tu ingkar pada Allah. Ya boleh. Tapi kalau kita benci dia, dia jiran aku, nu pokok dia main rindang rumah aku, dapat harum manis tak nak bagi semua pun kan. Pokok dia harum manis banyak tapi tak pernah bagi pun kan. Kih anak gaduh, gaduh mak ayah pula. Kalau tak suka imam tu sebab kih peribadi, jiran lagu tu, tak ada, itu luar, selesai dekat luar. Tak boleh kita tak suka dia kerana dia jadi imam di masjid kita, tak boleh. Kan? Kerana kes itu, kita pun tuang pergi masjid lain pula. Marah semua lah abang kan. Tak boleh kan. Kan? Masalah peribadi, selesai di luar kan. Kalau dia buat maksiat, ya kita boleh benci dia tu kan. Jadi saya tahu di sini tuan-tuan, imam ni kalau dia kan, dia bagus, elok, masyarakat tempat tu buat maksiat. Contohlah kalau kita dekat kita ni, Tasik Melati kan. Yang main ni bukan kebun kita, orang luar tu. Main tu main kapal lah, main tu dating lah sebagainya, pakai tak tutup aurat kan. Kadang pergi ke masjid, pipi pergi buat teguran sebagainya. Orang tak suka dekat pergi ke masjid untuk imam tu sendiri. Tapi kerja dia bagus, dia cegah maksiat, dia bawa kepada kebaikan. Kalau lagu tu tak dikira sebagai tak suka lagu tu, tak jadi imam dah. Itu kena jadi imam, tak ada masalah kan. Kalau dia ni kat luar tu buat maksiat untuk imam sendiri, dia pun tikar nombor ekor ke kan, dia pun macam-macam lah. Kalau benda lagu tu, iya, kita boleh tak suka dia, boleh boycott dia. Itu jawapan dia tunjuk ni. Mudah kan tentang macam mana kan, tengok keadaan. Tak suka peribadi, jangan. Kalau tak suka kena agama, Tok Imam ni pun dia pula rembat di masjid kata kan. Tidak lah kan, masjid lain lah lain tu kan. Kena bagi hati kan. Sebab apa, apa pun balik kepada kepada agama. Rujuk balik agama. Apa qala Allah qala Rasul. Dan kita tengok pula makmum macam mana pula tanggungjawab kita. Itu dalam bab lain. Ada tajuk hari ni tentang imam. Kan, Allah Allah. Ada tuan nak tanya apa untuk tajuk hari ni? Kan, kalau ada boleh tanya. Dan kalau dalam minggu depan kita tengok tentang tajuk tetamu dilarang mengimami solat tanpa izin tuan rumah dan solat tempat tinggi. Kita pergi rumah orang, orang pergi makan kenduri, dah makan, rumah masuk luar apa, maghrib. Kita pun masuk maghrib, kita tuih pergi depan. Allah Akbar, Tuan Imam Akbar, Tuan Rumah pun terkejut. Eh, main rumah aku, aku tak asuh jadi imam pun, dah dah jadi imam. Kan, tunggu saya, kita main rumah orang. Kalau dia tak, sila jadi imam nak, no? Sila jadi imam. Sebab hak jadi imam ni, Tuan Rumah tu sendiri hak dia. Dia kena jadi imam, sepatutnya. Mereka pun yang main tu pun, Tuan Imam juga kan. Tuan Imam kawan dia, berarti Tuan Imam lah, dah jadi imam. Cuma tunggu saya, sabar saya. Biar Tuan Rumah jemput dulu atau tunjuk depan. Dan tak boleh Tuan Imam ni semayang tempat tinggi. Duduk atas mimbar ni semayang atas tu. Duduk atas mana orang tempat tinggi dengan. Kena sama dengan makmum. Cuma kita sedikit dalil dan minggu depan ni macam mana? Nabi pernah semayang atas mimbar ni. Macam mana Ustaz? Ada jawapan ni Ustaz. Cerita tentang atas jemput depan Ustaz. Ada tak tanya apa-apa? Jadi kesalahan solat kita tengok nanti dalam depan. Banyak tuan, ada banyak berbelah-belah lagi. Cuma tadi kita 3-4 kesalahan. Jadi yang mana yang salah tu kita perbetul dulu kan. Jangan tahu banyak nanti tak buat apa langsung. Tahu sikit, perbetul sikit, perbetul sikit. Itu yang lebih disukai oleh Nabi tuan. Allah Alam tuan. Kalau tak, saya boleh dekat ni lah. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.